teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Petrus TV. Kali ini saya akan mereview nih Gen 3, basicnya Gen 3 warna merah, kita modif, kita upgrade jadi versi Thailand. Oke, teman-teman semuanya, ini yang tadi saya bilang detail mobilnya akan saya bahas di sini, akan saya kupas satu persatu, mulai dari depan, samping, belakang, dan interiornya ya. Kita mulai dari bagian depan. Dan ini untuk tampilan bagian depannya, ini sudah jadi facelift Thailand ya. Ini satu set baru semua, dari fender, kap mesin, dan bumper, dan headlampnya juga baru. Lampu DLR-nya baru, fog lamp-nya juga baru. Nah, oke, kita lihat lebih dekat lagi. Ini kita lihat nih, tampilan headlamp-nya benar-benar baru, ori ya. Oke, terus grill-nya kita lihat. Sangat-sangat bagus di mobil ini. Ya, pokoknya ini udah satu set baru. Ini untuk bagian depannya ya, teman-teman semuanya. Bagian depannya sangat-sangat ganteng nih mobil. Dengan harga yang terjangkau, mobil bisa jadi ganteng seperti ini. Oke, teman-teman semuanya, tadi sudah saya bahas untuk bagian depan ya. Yang jadi facelift Thailand, sekarang kita bahas untuk bagian samping ya. Bagian samping kita upgrade jadi peleknya. Peleknya udah nggak kaleng lagi. Jadi ini udah pelek racing ring 17. Yang 17, ban second ya, pelek second. Terus lanjut ke sisi bagian belakangnya itu ada talang air sama kaca film. Nah, untuk sampingnya hanya itu aja untuk upgrade-nya, pelek, talang air, dan kaca film. Lanjut ke bagian belakang, teman-teman semuanya. Dan ini untuk tampilan di bagian belakang. Tampilan bagian belakang sama, tidak terlalu banyak untuk perubahannya. Ini cuma ada dan antena sirip hiu. Ya, teman-teman, kita lihat jadi untuk antena Teletubbies-nya udah kita hilangin. Jadi antena sirip hiu biar tampilan seperti mobil Eropa ya. Oke, sekarang kita lihat untuk bagian interiornya. Oke, teman-teman semuanya, ini saya akan mereview untuk bagian interiornya ya. Interiornya ini masih sangat bagus banget untuk mobil ini ya. Masih sangat terawat. Dan untuk interiornya ini ada penambahan nih. Penambahannya satu adalah head unitnya ya. Head unit 7 in sudah include dengan kamera mundur, pasti itu. Oke, kamera mundur sama ini ada power window. Power window ini yang bagus ya, jadi bisa dikunci waktu berkendara, ini bisa dikunci. Jadi untuk jika bawa anak kecil, dia tidak bisa mainan kaca naik turun. Jadi dipastikan aman saat berkendara. Sama satu lagi, lampu kolong. Lampu kolong ini bebas pilih warna ya. Bisa biru, bisa merah, bisa ungu. Tergantung nanti teman-teman mau request warna apa. Dan untuk bagian lainnya, ini mobil masih sangat, dari joknya, plafon, semuanya masih sangat bagus. Oke, teman-teman semuanya, tadi sedikit pembahasan, sedikit review interior dan eksterior Vios Limo Gen 3 tahun 2015 ya. Tahun 2015 yang sudah kita upgrade jadi facelift Thailand. Nah, teman-teman semuanya, perlu kita ketahui unit ini sudah di stok ya. Jadi teman-teman tidak perlu nunggu lagi. Datang langsung cek unit, bayar langsung bisa bawa dokumen lengkap. Dan ini bisa cash dan kredit, teman-teman semuanya. Bisa cash dan kredit. Sekian review dari saya. Terima kasih yang sudah like, subscribe, dan komen. Dan tekan tombol loncengnya untuk mengetahui video-video saya selanjutnya. Terima kasih teman-teman semuanya. Salam dari Petrus TV. Oh my God, I think it's happening again. Swore to myself I would be letting it end. But every time I look at those brown eyes and your smile, oh your smile, run into you on a break in the hallway. And I get nervous, you're so cute, there's no way. Say that out loud, well what now? Please don't let this be happening again. Again, swore to myself I would be letting it end, but every time
you smile, oh you smile. Run into you on a break in the hallway, and I get nervous, you're so cute, there's no way. Say that out loud, well what